Apakah yang menjadikan komunikasi seseorang begitu berimpak tinggi? Apakah yang menyebabkan seseorang mudah dipujuk dan dipengaruhi? Jawapannya terdapat pada perkataan yang digunakan. Setiap perkataan mempunyai power kepada gaya pemikiran komunikasi luar biasa yang tersendiri. Pernahkah anda mendengar program Lab Profile, Language and Behavior Profile? Certified Lab Profile Practitioner adalah satu bengkel komunikasi luar biasa yang dianjurkan oleh Akademi NLP Malaysia. Ini merupakan satu-satunya program persijilan peramalan Lab, Language and Behavior Profile dalam bahasa Melayu di dunia. Persijilan di bawah naungan Success Strategies Canada yang diterajui oleh Shelley Rochave, salah seorang jurulatih komunikasi terbaik di dunia. Beliau adalah penulis buku The Words That Change Your Minds. Tiga pendekatan utama Lab Profile adalah: pertama, memahami. Anda akan dapat memahami gaya pemikiran audiens dengan menggunakan teknik NLP. Kedua, meramal. Meramal tingkah laku seseorang dengan mengenal pasti gaya pemikiran mereka. Ketiga, mempengaruhi. Mempengaruhi pemikiran audiens untuk mendapatkan apa yang anda ingini. Terdapat 14 metaprogram yang digunakan dalam Lab Profile. Anda akan mempelajari bagaimana untuk mengenal pasti ciri-ciri motivasi, iaitu perkara yang dapat mencetuskan dan meneruskan motivasi seseorang. Dan ciri-ciri kerja, iaitu jenis maklumat yang seseorang boleh kendalikan dan bagaimana mereka menguruskannya. Meta program yang digunakan dalam Lab Profile mempunyai banyak aplikasi kepada organisasi dan individu. Ia boleh digunakan dalam jualan dan pemasaran, memprofilkan pekerja baru dalam temuduga, meresolusikan konflik dalam pasukan, runding cara, komunikasi berimpak tinggi dan banyak lagi. Apa kata mereka yang telah hadir? Wow, untuk Lab Profile ni merupakan satu program yang bagi saya sangat menarik sebenarnya, sebab saya boleh mengenali orang dan saya boleh mengetahui orang dengan lebih baik. Dan sebab itu, bagi saya, Lab Profile ini sebenarnya merupakan satu asas untuk kita mengenali sama insan ataupun orang lain yang berada di luar sana. Sebab anda akan selesai berkomunikasi dengan orang lain setiap masa dan tidak mungkin tidak berkomunikasi. Jadinya, Lab Profile ini satu program yang sangat bagus dan sangat berguna untuk anda yang berada di luar sana untuk mengenali sesama sendiri. Ia membantu saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang perunding hartanah. Kerja-kerja jualan merupakan satu kerja yang rutin bagi saya lah. Jadi bila saya mengikuti Lab Profile, bermakna saya boleh memahami pelanggan saya. Seterusnya saya boleh meramal tingkah laku pelanggan saya dan saya boleh mempengaruhi pelanggan saya. So ini sangat bermakna dan sangat penting lah untuk saya sebagai seorang perunding hartanah lah. Jika anda seorang individu yang terlibat dalam bidang jualan, inilah kursus yang patut anda hadiri. Anda boleh memahami pelanggan anda, anda boleh meramal apa yang pelanggan anda inginkan dan anda boleh mempengaruhi seterusnya akan meningkatkan jualan anda, insyaAllah. Program ini akan dijalankan melalui dua pendekatan, iaitu 3 hari bersemuka dan 4 sesi online Zoom selama 3 jam setiap sesi. Ini menjadikan jumlah masa latihan adalah selama 4.5 hari berbanding 3 hari program Lab Profile yang biasa. Bertempat di Di Palma Hotel Shah Alam, 3 hari bersemuka, 27 hingga 29 Julai 2024. Kebanyakan teori Lab Profile akan dikenalikan secara online dan 3 hari secara bersemuka ditumpukan kepada kajian kes dan amali. Semua peserta yang menghadiri program dan memenuhi semua syarat kelayakan persijilan akan dianugerahkan Certified Lab Profile Practitioner Success Strategies Canada yang diasaskan oleh Shelley Rochave, iaitu pakar komunikasi dan mempengaruhi di dunia.
Semua ini akan dijelaskan dalam program Certified Lab Profile Practitioner 2024. Bagi anda yang ingin meningkatkan komunikasi anda dan menjadi komunikator yang hebat, jangan melengah lagi. Daftar dengan Akademi NLP Malaysia sekarang.